gabungan warna tu macam kurang kurang kena dan tak begitu menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada yang sudi menonton pada channel ni. Anda-anda yang baru, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang like, share dan juga komen di bawah. Dan untuk tahun ni, season ni, KDN telah mendapatkan PUC Sport untuk mengeluarkan jersey mereka. Dan sebenarnya PUC Sport ni bukanlah satu brand yang baru dalam kancah Liga Bola Malaysia, Liga Bola Sepak Malaysia ni. Cuma yang paling dekat dengan kita, PUC Sport pernah menaja pasukan jiran, pasukan abang, iaitu Kelantan FA pada tahun 2019 dan tahun 2020. Cuma kita tahu nasib tak baik untuk PUC Sport pada ketika itu, pada tahun 2019 dan 2020 tu tahun yang sangat struggle dengan pandemik, dengan apa ni, ekonomi tak stabil, dengan prestasi pasukan Kelantan FA pun tak baik, jadi sambutan untuk jersey pun tak baik, menyebabkan PUC Sport telah menarik diri daripada menaja Kelantan FA. Dan tak silap pada ketika itu, lepas daripada penarikan diri, PUC Sport telah menjual 8,000 jersey Kelantan dengan harga potongan 50%. Banyak tu, jersey banyak dengan harga pun sangat murah, sebab kita tahu PUC Sport ni satu brand yang sangat murah hati. Ketika menaja pasukan Kelantan FA pun, jersey untuk official match pun boleh sampai 8. Jadi kalau kita naik tengok, ada 4 saja warna, merah, putih, biru dan juga hitam. Tapi kita nampak ada perbezaan dari segi collar. Aku boleh katakan untuk official, boleh katakan 8 untuk jersey pada satu tahun tu. Untuk jersey tahun sebelumnya pun ada 4, warna biru, warna putih, warna hitam, warna merah. Boleh katakan PUC Sport ni adalah satu brand yang sangat murah hati dari segi keluarkan variasi jersey. Untuk apa ni, training pun ada 4. Cuma dari segi design tu, aku rasa PUC Sport boleh freshkan balik atau freshkan lagi design yang diorang akan nak keluarkan. Sebab kita tengok baru-baru ni PUC Sport dah launch untuk jersey training KDN FC, dan aku nampak jersey training tu dia ada vibe, ada aura yang lebih kurang sama dengan jersey training untuk Kelantan FA tahun 2019-2020. Dengan simple saja design, dengan round net, dia ada lebih kurang sama lah, nampak macam ada aura sama. Sama juga dengan jersey bercolor pada tahun 2019-2020, PUC Sport telah keluarkan jersey travel yang bercolor untuk Kelantan FA. Dan kita tengok di page KDN FC, jersey collar yang dipakai oleh staff dan juga player pada pengalian ataupun kontrak sign untuk player, dia ada vibe yang sama dengan corak, dengan ada apa ni, design tu dia macam ada vibe lebih kurang sama. Mungkin tu adalah image ataupun karakter untuk design PUC Sport. Tapi aku harapkan untuk jersey official match, ia lebih kepada identity untuk Kelantan United lah, ataupun KDN FC. Itu yang aku harapkan, dan aku percaya KDN FC akan dapat variasi jersey yang banyak lah untuk pasukan. Mungkin untuk official match akan dapat 3, kalau untuk training pun dah dapat 3, mungkin official match akan dapat 3 lah. Mungkin dapat lagi jersey untuk apa, bercolor untuk polo punya version pun mungkin akan ada, sebab tahu PUC Sport ni sangat rajin untuk keluarkan jersey-jersey yang lebih banyak. Jadi aku harapkan yang terbaik lah untuk KDN FC. Mungkin warna merah, merah gold, putih gold, ramalan colour untuk jersey KDN FC. Kita tengok sama-sama macam mana. Okay. Okay, jadi itu sahaja daripada aku. Aku cuba memperingkaskan secepat yang seboleh yang aku nak bagi kat korang. Sebab aku tak nak drag panjang sangat, nanti korang boring. Dan yang mana baru, boleh tekan butang subscribe, butang share, like dan juga komen. Yang mana nak tegur, nak bagi pendapat pun boleh. Yang membina, aku terima. Sebab sebelum ni pun ada yang beri teguran yang membina, aku terima dan aku cuba untuk improve diri aku. Dan aku harap korang boleh bagi masa lah, dan boleh support aku. Mungkin dengan support korang, kita boleh dapatkan jersey yang lebih banyak untuk review kepada korang semua, InsyaAllah. Jadi di kesempatan ini juga, aku ambil masa sikit. Kita di bulan Ramadan ni, kita dah di hujung bulan puasa, dah berada di 10 malam terakhir. Jadi aku nak sampaikan lah atau memperingati sama sendiri, kejarlah malam Lailatul Qadar, dan boleh kita amalkan satu doa ni supaya kita dapat Lailatul Qadar. Doanya apa?
Allahumma innaka afuwwun tuhibbu fa'fu 'anni. Supaya kita mendapat keampunan di bulan Ramadan dan mendapat ganjaran berlipat kali ganda pada 10 mata akhir ini. Jadi itu sahaja pada aku. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum.